semangat pagi Sobat Teknik. Bertemu lagi dengan saya Power Tool Info, tempatnya berbagi info alat-alat teknik ya. Hari ini saya habis belanja, yaitu saya belanja chainsaw cordless Makita. Ya, ini tipenya adalah ini DUC252CRT2. Ya, ini saya belanja di toko Jaya Pratama Teknik, harganya itu 7.500.000. Ya, dapat diskon lagi 2% ya, lumayan lah, sekitar 7,2-7,3 ya. Oke, saya beli chainsaw ini karena saya beberapa lihat di YouTube bagus sekali ya. YouTube dari Rusia itu sering lihat video ini, jadi saya tertarik. Ini adalah tipenya DUC252CRT. Ini barnya sekitar 12 in. Ya, 12 sampai 14 in. Baterainya itu 5 Ah, sangat besar. Dapat 2 18 volt ya. Untuk barnya itu sekitar 10 in ya, kecil ya, 10 in. Ya, terus ada teknologi LXT sama SPT. Ini lithium extreme protection. Ya, baterainya LXT sama extreme protection ya. Jadi lebih hemat baterainya dan aman. Jadi totalnya nih baterainya 2 18 volt, jadi totalnya 36 volt. Oke, langsung aja kita langsung buka. Nah, seperti ini. Yang pertama ini ada buku manual ya, sama katalognya. Ada baterai masih full 18 volt 5Ah2. Tipe baterainya adalah BL1850B. Ini untuk sementara baterai tertingginya Makita ya, dapat 2. Terus ada charger. Ini chargernya tipenya DC18RC ya. Jadi ini kategori fast moving, fast charging. Jadi satu baterai itu hanya membutuhkan 45 menit untuk proses pengecasan. Nanti kita coba untuk proses pengecasannya. Dapat barnya. Bar yang satu sama covernya. Dapat rantai juga. Terus apa lagi ya? Tidak ada juga. Sama unitnya. Ya, ini harganya ke bawah kayaknya tadi karena saya ambil display tadi ya. Nah, di sini tertera tipenya DUC252 36 volt 8,3 meter per second ya. Oke, di sini, dan ini made in China. Oke, ini tempat olinya, oli rantainya ya. Dan sini ada indikatornya. Just ini adalah apa, lock dan unlocknya. Jadi untuk lock unlock rantai. Terus di sini ada untuk switchnya ya. Nah, ini jadi ini ke lock. Jadi kalau mau nyalain ditekan ini baru bisa. Jadi ini safety-nya, safety switchnya. Terus di sini ada rubber atau anti slipnya sampai sini, dipegangnya jadi enak.
tidak licin ya teman-teman. Dan sini untuk penguncian bar sama rantainya. Oke, langsung aja kita rakit dulu sebelum kita proses coba. Ya, pertama kali sebelum kita rakit, kita lepas dulu sini. Ya. Putar. Oke. Kita pasang barnya. Ya, seperti ini. Kita pasang rantainya. Pastikan arahnya ke arah depan ya. Lancipnya ke arah depan. Nah, jadi proses masangnya gini. Pastikan ya, jadi proses pasangnya mudah sekali. Oke, langsung kita masukkan ini, kita kencangkan. Oke, tekan gini. Oke. Kita coba. Terlalu kencang, teman-teman. Oke, seperti ini. Terus coba kita pasang baterainya. Pasang baterai 2. Ya, seperti ini. Sangat powerful sekali ya, teman-teman. Jadi ini totalnya 36 volt. Jadi kita coba dulu tanpa dari atas ya. Oke. Jadi ini kalau menurut dari salesnya sih kemampuannya ini dengan pemakaian standar ya, itu bisa sampai 1 sampai 3 4 jam ya.
untuk ranting-ranting gitu. Ya, jadi sangat powerful sekali. Oke, teman-teman, sobat teknik, cukup sekian videonya. Sekali lagi saya belanja ini harganya tadi ikut ya. Harganya 7.500. Ya. Dan garansi 2 tahun. Terus pemakaiannya bisa sampai 1 sampai 3 jam. Ya, pengecasan cepat yaitu sekitar 45 menit sekali cas. Jadi saya sudah pernah jelaskan, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Untuk panjang barnya sekitar 10 in. Ya, jadi menurut saya sangat worth it sekali dengan harga segitu. Cukup untuk pengerjaan di rumah atau di taman, untuk potong-potong ya. Cukup sekian video dari saya, harapannya bisa memberikan info. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika tertarik videonya bisa di subscribe. Jika tidak suka dilewati aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.